Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi. Saya dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Ibu Sukamti Tumanseri dari GPIB Patmos Sabang. Opa dan Oma yang terkasih, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan SBU dari 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa yang penuh rahmat dan anugerah, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini yang kami masih dapat nikmati bersama anggota PKLU dalam membaca Alkitab bersama. Ya Tuhan, bukalah hati kami agar apa yang kami baca, kami renungkan bersama dapat kami mengerti dan membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini dari 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 yang menyatakan, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Demikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang terutama melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Opa dan Oma yang terkasih, tema untuk kita dari SBU, tetap berharap kepadanya. Dan ayat pokok renungan kita dari ayat yang ke-18, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Setelah mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan secara ajaib, janda Sarfat kembali menghadapi ujian yang berat, yaitu anaknya jatuh sakit dan sekarat. Sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ayat 17. Keadaan ini membuat janda Sarfat itu menjadi panik, kecewa, bahkan putus asa serta marah. Ia menyalahkan Elia dan berkata, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ayat 18. Elia dihadapkan dengan situasi sulit. Di sisi lain, ia bersyukur karena telah dibawa Tuhan kepada sebuah pengalaman indah di tepi sungai Kerit. Saat itu Elia malah mendapat luapan kemarahan dan kekecewaan janda di Sarfat. Namun demikian Elia tidak mundur atau lari meninggalkan keluarga yang sedang kecewa dan menyalahkannya itu. Elia membawa persoalan berat ini kepada Tuhan. Ia berkata, berikanlah anakmu itu kepadaku. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ada yang mengesankan dalam situasi seperti itu, yaitu ketenangan Elia. Dalam situasi mendesak itu pun Elia tidak pernah goyah. Ia berdiri teguh dan diam di balik tirai Allah. Ia memakai imannya dan dengan percaya diri menggunakan kuasa dari Tuhan. Itulah bentuk kerendahan hati yang terbaik dari apapun.
Kadangkala Tuhan memang sengaja menempatkan kita di satu situasi sulit, kemudian menekan sampai kita berpikir bahwa dalam situasi itulah kedaulatannya bekerja. Dalam situasi mendesak, sering kita semakin dekat kepadanya, bahkan begitu dekat. Kita mungkin tidak menyadari bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun demikian, lewat ujian demi ujian, kita dituntun mengenal kuasanya. Amin. Mari kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami seperti Elia yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu dan menyerahkan setiap permasalahannya ke dalam tangan Tuhan. Tetap percaya bahwa Engkau akan siap untuk menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anggota PKLU, kiranya Tuhan juga memberkati. Agar sekalipun kami sudah tua, tapi kami tetap semangat. Kami tetap melayani Tuhan. Kami tetap mengasihi Tuhan. Sehingga hidup kami dapat menjadi berkat. Dimanapun juga kami berada, juga di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota Dewan PKLU. Agar tetap semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anggota Dewan PKLU, kiranya di dalam melakukan tugas-tugas mereka, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap memberikan semangat, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa. Sehingga melalui anggota Dewan PKLU ini, akan lebih maju lagi anggota PKLU dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pilihlah akan keadaan kami Tuhan. Kesusahan-kesusahan yang terjadi. Sakit penyakit, COVID-19, resesi ekonomi, bahkan kerusuhan-kerusuhan yang ada. Tuhan, lawatilah bangsa kami. Selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam tangan-Mu bangsa kami ini akan bangkit kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong Presiden kami, mampukan untuk dia tetap kuat, Tuhan berikan kesehatan dalam dia melakukan setiap tugas-tugasnya ya Tuhan. Tuhan senantiasa berikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan juga berkati anggota DPR, anggota MPR, untuk gubernur, untuk wali kota, untuk semua pemimpin-pemimpin negara kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Supaya mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan takut akan Allah.
mereka jujur, mereka tidak korupsi, sehingga tidak mendapat kerusuhan-kerusuhan di dalam bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk keamanan dalam negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau halo teroris dari tengah-tengah kami. Engkau buang segala perebutan kekuasaan di negara kami ini. Biarlah negara kami ini tetap aman, tetap tenteram, tetap damai, karena Engkau berserta kami, Engkau berada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dengarlah doa kami yang semua kami mohon hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat. Pelayanan. Seger dan jajang.